Mana Farel buku bahasa Inggrisnya? LKS bahasa Inggrisnya, Khalif. Kita sudah belajar transportation. Land transportation. Bilang tuh. Apa aja land transportation? Orang ada orang. Apa aja Khalif? Land transportation bahasa Inggris, bahasa Inggris. Hari. Land transportation apa aja contohnya? Apa? Suaranya Faris, apa Faris? Land transportation contohnya apa? Motorcycle, mobil. Ya. Train. Ya, bus, school bus. Holis, nulis apa Holis? Holis, air transportation apa aja? Air transportation. Land, hot air balloon. Ya, LKS-nya dibuka, duduk. Mana LKS bahasa Inggrisnya? Sudah diambil dong. Nah, transportation. Coba sebutkan water transportation, Farel. Hah? Water transportation. Apa aja contohnya? Transformation adalah water transportation. Contohnya apa saja? Pikir air. Pakai bahasa Inggris. Water transportation, transportasi air. Halaman berapa saya tadi? Tahu saya tanya coba transportasi air itu apa aja? Kapal, kapal selam, perahu, speed. Bahasa Inggrisnya. Halaman 22 Farel. Makanya duduk dibuka. Kapal selam. Apa bahasa Inggrisnya kapal selam? Ship. Kapal selam bahasa Inggrisnya apa? Yo. Apa Tika? Submarin. Ya. Submarin. Submarin itu transportasi laut atau air. Ya, kapal selam. Apa Farel? Submarin. Kapal selam. Submarin, kapal selam. Ini apa? Farel, ini apa nih Farel? Plane. Is what the well? This train. Selanjutnya itu apa? Land transportation, water transportation, or air transportation? Train is land transportation. Wow. Ini Paris, ini apa Paris? Nah, nih nomor 3. Water.
Nomor tiga, Pak. Siap. Apa saja? Nomor tiga, Farid. Farid. Nomor tiga itu Submarine. Apa, Holis? Submarine. Nomor tiga apa, Holis? Submarine. Kapal selam. Ya. Ini apa, Holis? Yang nomor enam. Bicycle, sepeda. Kok kunci hari? Nah, sekarang buka kalian halaman. Nah, ini mah udah tahu. How do you? Halaman 25. Coba, silakan dibaca Atika. Nih. How do you go to school? How do you go to school? I go to school by pedicab. Does it have an engine? No, it doesn't. Nah, coba yang nomor satu. Go, ambil pegang pensil ala tulisnya. Airin, dibaca Airin. Nomor satu, Airin. Berapa tuh? Halaman 25. Ustazah bentar, Rina, anak-anak ribut. Halaman 25. Coba Airin. Dengar Ustazah nih, baca nomor 1 atau enggak Ira. Fitri. Mana suaranya? Amira. Faris. Faris. Atika. Sudah baca. Fitri, tidak ada suara ini. Ira, Amira, Airin. Ya. How do they go to America? Nah, bagaimana mereka pergi ke Amerika? They go to America by? Mereka pergi ke Amerika menggunakan apa? Plane. Ya. Tulis plane. Tulisannya seperti apa? Plan. Terus, does it have an engine? Apakah itu berjalan dengan cepat? Yes. It does. Tulisannya yes. Oh. Yes, it does. Ya, harus lengkap jawabnya. Kalau pertanyaannya, ini kan pertanyaannya adalah ya. Jadi di sini juga yes, it does.
Joel tulisannya. Nah, Olive. Mana halaman 25-nya? Soal ini mana? Diisi enggak? Diisi enggak ini? Mana bacaan ini mana? Ya, coba sekarang Olive dibaca yang nomor 2 dulu. Baca nomor 2. Nomor 2. How does he go to the market? Bagaimana dia pergi ke pasar? She does to the market by. Dia pergi ke pasar dengan menggunakan apa kalau ke pasar? Biasanya menggunakan apa kalau ke pasar? Cycle. Menggunakan bat. Ya, bat. Dibacanya bat. Motorcycle. Nah, motorcycle. Does it have an engine? Jadi saya dibuka halaman 25. Sudah belum? Dinyalakan Amira. Olive, how does he go to the cinema? Bagaimana dia pergi ke untuk menonton film cinema? Biasanya kita menggunakan ke bioskop atau pemutar film itu menggunakan Taksi. Nah, bahasa Inggrisnya taksi itu apa? Taksi. Ya. Have an engine. Engine itu mesin ya. Engine itu mesin. Apakah itu mempunyai mesin? Yes. Apa? Mobil. My
Coba nomor 5 dijawab masing-masing. Sekarang 1 menit. Ustazah bacakan. How does Mr. Iwan go to his office? Bagaimana Mr. Iwan pergi ke kantor? Mr. Iwan goes to his office by titik-titik. Mr. Iwan pergi ke kantor menggunakan. Arel, nomor 4, coba dikerjakan. Ustazah. Fitri, Amira, nomor 4, Airin. Does it have an engine? Apakah it menggunakan mesin? Holly sudah, Holly. Faris, mana Faris? Sudah Kak Faris? Langit, bumi, persaksi. Ini sudah. Farel, sudah belum Farel? Sudah, sudah. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang berapa tadi? Ustazah tanya jawaban. Ya, jawabannya yang mana? Yang bukan. Yang nomor berapa? 4. Empat. Lagi memberitahu. Oh, yang 4. How does Mr. Iwan go to his office? Mr. Iwan goes to Mister. Itu bacanya MR, itu bacanya Mister. Katamu pintar, Rel. Kapan aku bilang aku pintar? Dijawab. Titik-titiknya dijawab. Mr. Iwan goes to his office by? To his office by apa ya? By taxi. By taxi. Terus, does it have an engine? Yes, it has an engine. No. Yes. Taxi. Nah, does it have an engine? Apakah itu mempunyai mesin? Yes. Yeah, kenapa no? Berarti yes, it does. Yeah. Yes, it does. Holly, jawabannya apa, Holly? Langit bumi bersaksi dari tak ada. Farel, diam. Nanti Ustazah bisukan ini. Khalif, bayi apa? Kalau ke kantor ayahnya atau Mr. Iwan menggunakan apa? Helikopter. Ustazah. Ya, yeah. Bus. Bus. Terus, does it have an engine? Yes, it does. Yes, it does. Farid, jawabannya apa? Ustazah, nomor 3 apa Ustazah? Terserahnya. Olive. Car. Car, bisa. Car, terus, does it have an engine? Yes. Yes, apa? Jangan hanya yes. Pertanyaannya, does it? Berarti yes. Yes, it does. Ya. Tulisannya yes. Yes, comma, it does. Tuh, jawabannya. Kalau pertanyaannya, does it? Berarti jawabannya antara no atau yes. Kalau no, menggunakan it doesn't not. It doesn't. Bacanya it doesn't. Kalau yes berarti yes it does. Halaman
Nah, take transportation. Transportation dibaca. Artikan paragraf pertama ini. Masih halaman 25. Transportation from Lumo. One friend to another. They are free of transportation. They are land transportation, air transportation, and water transportation. Ya, disimak. Ini artinya, polis halaman 25 transportation-nya. Ya, ini artinya dari paragraf yang pertama itu adalah transportation adalah transportasi atau angkutan. People need transportation to move from one place to another. Orang membutuhkan transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. There are three kinds of transportation. Ada tiga jenis transportasi. Transportasi darat, transportasi. Nah, mereka adalah transportasi darat. Air transportation, transportasi udara, and water transportation, transportasi air. Paragraf kedua, Farel. Paragraf kedua, Farel dibaca. Halaman 26-nya. Halo. Farel, fokus belajar dulu. Paragraf keduanya, halaman 26, baca. Ibu guru. Ya, baca. Yang mana? Halo. Rekaman, why to travel for a short distance is by land. Lanjutkan. It is cheaper than by water or air. There are many kinds of vehicles on the road, such as cars, pedicabs, bicycle, motorcycle, car, bus, and train. Cara umum untuk melakukan perjalanan jarak pendek adalah melalui darat. Itu lebih murah daripada melalui air atau udara. Jenis kendaraan yang ada di jalan raya antara lain gerobak, becak, sepeda motor, mobil, bus, dan kereta api. Holly, perhatikan ke sini, Holly. Paragraf ketiganya dibaca nih oleh people. Apa itu saja bacanya? People use water and water. Water.
water transporting. Yeah. To cross the sea. Mana suaranya Holly? There are many kind of vehicles for water transportation. For example, ship, canal, jet, ship, boat, and so on. Pen is lit for weather. Terus ke paragraf empatnya. Ya, lanjut sampai selesai. Yep. This transportation is by plane, a plane moves on the air. Transportation can it can reach thousands of kilometers in a few hours. Jadi terjemahannya paragraf 3 dan 4-nya. Ya. Kita baca. Orang menggunakan transportasi air untuk menyeberang laut. Ada banyak macam kendaraan untuk transportasi air, misalnya kapal, kanok, ya, perahu, dan sebagainya. Paragraf keempatnya, transportasi paling mahal adalah dengan pesawat. Ya, sebuah pesawat bergerak di udara. Ini adalah transportasi cepat. Itu bisa mencapai ribuan kilometer dalam beberapa jam. Ya, dari bacaan ini, coba pertanyaan di bawahnya. How many kind? Ada berapa jenis transportasi yang disebutkan dalam teks? There are three kinds of transportation. Halaman 26-nya mana? Pertanyaan Zah. Ini artinya pertanyaannya. Ada berapa jenis transportasi yang disebutkan dalam teks? There are three kinds of transportation. Farel kok jalan-jalan terus, dikerjakan Farel. Mana pensilnya? Mana pulpennya? Pulpen saja, pulpen masuk di sini. Ustazah, maksudnya nomor 2 apa Ustazah? Maksudnya nomor 2. Ini artinya nomor 2. Maksudnya nomor 2 untuk keluarnya melalui jalan darat. Masuk di situ. Ya, dari percakapan yang mahal itu menggunakan jalur apa? Nah, ini pertanyaannya, apakah mahal untuk bepergian melalui jalan darat? Nomor 2, Saza. Yo, nomor 2 jawabannya apa? Apakah mahal untuk bepergian melalui jalan darat? Dalam bacaan itu, yang mahal itu yang disebutkan itu melalui jalan apa? Nah, sekarang pertanyaannya adalah jalan darat itu mahal atau tidak? Di sini pertanyaannya is it. Berarti kalau yes, yes is it. Kalau no, no is it not. Farel,
Ustazah tutup ya, Farel nih ya. Gak boleh belajar lagi nih kalau seperti itu. Ustazah masuk ke dalam kapal. Ini banyak alasan. Untuk melakukan. Nah, pulpennya mana? Bukunya mana? Ustazah lagi bahas nomor berapa, halaman berapa? Ada berapa jenis kanker yang disebutkan dalam sekarang ustazah yang tanya sama sekarang bahas halaman berapa nomor berapa halaman 26 nomor 1 sampai 5 Farel Farel nomor 3 apa yang digunakan orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh what do people use what long distance train please jawabannya nomor 4 transportasi tradisional major 3 means of traditional transportation in the text ya dari text sebutkan 3 alat transportasi tradisional anu kapal. Kalau tradisional berarti tidak menggunakan mesin. Apa aja tadi? Coba sudah ustazah terjemahkan. Perahu dayung. Perahu. Bahasa Inggrisnya apa aja? Basikal. Sedika. Ya. Sedika. Sudah nomor 5 sekarang. Balun. Yang tidak menggunakan mesin. Darat transportasi. Apa alat transportasi tercepat? What is the fastest means of transportation? Plane. Apa? Plane. Train. Alat transportasi tercepat. Train. Kereta belah. Oh, yang dari bacaan. Paragraf keempat jawabannya tuh. Plan. Ya. Adalah plan itu apa, Faris? Pesawat. Ya. Nah, coba yang di halaman yang di bawahnya itu kan ada Mr. atau Mrs. ya. Bacanya Mrs. Lina. Mrs. Lina adalah dia tuh seorang penjual sayur. Dan ada gambar taksi. Taksi itu adalah transportasi. Nah, kalimat yang benarnya untuk gambar di samping itu dari pertama ya, kita sebutkan dulu namanya Mrs. Lina. Berarti this is Mrs. Lina. Nah, baru kita sebutkan Grand Roger. She wants to go to the Grand Roger. Pergi ke tempat penjual sayur ya. Terus kemudian berarti kata atau untuk kalimat ke berikutnya, ketiganya berarti yang ada taksinya. She goes there by taxi. Transportasi darat. Sekarang land transportation. Taxi is a kind of land transportation. It is more comfortable than a bus. Buka halaman 27 mana? Halaman 27. Di sini ada gambar. Itu Anissa. Murid. Liburan. Beach. Pantai. East Java.
Timur. Selain pesawat. Coba diurutkan. Kalimat di samping diurutkan sesuai urutan ini. Ya, berarti kata atau kalimat pertamanya adalah yang mengandung tulisan Anita. Keduanya Staden. Ketiganya mengandung Holiday. Keempatnya mengandung Beach. Kelima mengandung siapa? Enam plan. Anissa. Mana dulu yang nomor satu ditulis di sebelahnya ya? Ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat gitu urutannya. Kalimatnya di bawah. Yang C is a student di bawah. Sidat. Tangannya sidat tertutup. Nah. Coba diurutkan. Sidat. Nah. Berarti gambar pertamanya itu adalah Anissa Staden. Berarti kalimat pertamanya itu nomor satu adalah Anissa. Nomor dua adalah Staden. Nomor tiga Holiday. Kalimat nomor empatnya Beach. Kelimanya is Java. Keenam Plan. Nah urutan yang benarnya mana? Ini yang satu yang mana? Kedua yang mana? Aku sudah bilang. Airin nggak ada lagi nih. Coba Atika langsung dijawab di chat ya. Misalnya kalimat pertamanya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ya. Nah coba urutkan. Urutan yang pertama, urutan kedua, urutan ketiga, keempat, itu nomor berapa aja tuan? Langsung urutannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apa? Berarti 4, terus kemudian nomor berapa lagi? Langsung. Ya, terus. Bisa langsung ngetiknya satu jawaban. 4, 1, sekian, sekian. Holis, sudah? Sudah jam 11. Iya, Holis sudah selesai atau belum? Ayo, yang